Pastikan 15.000 diamond baru berani. Oke, dapat skirt 1. Yes, di spam lagi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marine Channel. Video kali ini aku mau gacha guys buat dapetin Evo Juna dan Legendary Juna. Ini karakter kuat yang menaklukkan lawan dengan Butterfly Garden yang penuh dengan butterfly. Oke, ini ada versi legendarinya. Aku tahu pasti kita harus jajan guys. Dan biasanya legendary ini harganya $10. Kita cek dulu harganya berapa di package ya. Ini 11 ya, bukan. Ini oke, okay, 159.000 guys. Jadi $10. Dan ini ada S plus 10 populer karakter card pack. Wow, gambarnya sih bagus-bagus ya guys ya. Kita cek dulu sebelum kalian beli, cek dulu drop rate item. Yang paling bawah ada White Rumus. White Frey. Oke, okay, jangan beli sih. Enggak sih, itu salah kalian. Kalau kalian hoki ya dapatnya bagus kayak di cover depan itu. Oke, okay, Evo Juna itu skillnya buat butterfly. Butterfly gitu sih guys, sama pindah ke start batas 2 kali. Cuman batas 2 kali. Butterfly itu di area kosong atau area lawan terdekat dalam line yang sama. Hanya satu butterfly garden yang bisa dipasang di setiap line. Jadi butterfly itu adalah mengaktifkan bangun landmark atau ngechat ubah kepemilikan guys, kayak gitu sih. Tapi bisa di counter pakai Bertarot card tadi kayaknya sih, kayak hapus bangunan, hapus kepemilikan gitu loh guys. Ini butuhnya S-nya 5 kalau buat Evo, kalau buat biasa S-nya 3. Dan kita udah dapat ini ya, udah dapat clock. Ada hairpin sama yang satunya skirt. Oke, okay, rock ya berarti ya. Butuhnya 10 10 10 guys. Kita langsung aja gacha pakai kunci. Bisa 3 kali ya ini guys. Ini bukan akun utamaku guys. Jadi aku emang enggak tertarik sama karakter ini Juna. Aku lebih suka Juni guys. Oke, dapat hairpin ya. Ini kita gacha, langsung gacha barbar mega jackpot ya guys ya. Soalnya aku orangnya enggak sabaran. Nice, dapat rock skirt. Dapat lagi. Mantap. Oke, dapat hairpin. Gold. Diamond cube. Diamond cashback ya. Hairpin lagi. Berarti gampang banget hairpin sama skirt ya. Paling gampang ya. Yang susah malah yang dapat gratisan itu kah? Dapat yang clock itu ya. Oke, okay, dapat skirt lagi, udah dapat 3 guys. Berarti fix yang susah clock so far ya. Biasanya tuh yang susah tuh paling kanan tuh, tapi kok ini yang tengah ya. Oke, okay, ada S white butterfly, tapi oh itu udah dapat guys. Yes, kita udah dapat. Berarti udah dapat 1 S, dapat clock lagi. Aduh, kenapa ini agak patah-patah ya? Dapat gold. Ada Evo Juna di tengah, guys. Dapat clock. Cashback nice, 100 lagi. Dapat gold. Gold lagi, hairpin. Gold. Kalau kalian mau gacha ya silakan. Menurutku sih mending nunggu card bulanan, guys, daripada gacha sekarang sih. Soalnya skillnya cuman kayak chat pakai butterfly sih. Cuman aku nggak tahu, soalnya aku nggak main KGR juga. Apakah ini emang card giga atau enggak? Cuman aku nggak terlalu tertarik sih guys. Soalnya dia ke startnya juga pakai batas 2 kali juga kan, jadi nggak terlalu tertarik card juga. Jadi aku gacha di akun kedua ya. Dapat skirt nice, berarti udah dapat berapa? Dapat lagi guys. Wow, mantap sekali. Berarti yang susah apa sih? Belum kelihatan sih yang susah, gampang semua. Semoga aja don ya. Soalnya modalnya cuma 10.000 pas. 10.015 kalau nggak salah. Ya anggap aja 10.000 ya. Semoga aja don dikit. Aduh, nge-lag guys. Hairpin nice.
buat pemain KGR mungkin bisa komen apakah card ini GG atau enggak. Cuman saranku sih nunggu card bulanan sih ya. Soalnya aku nggak terlalu tertarik sama card-card yang recolor atau card-card yang apa ya? Ya itu sih yang versi dark gitu, nggak terlalu tertarik. Jadi aku tertariknya tuh yang kayak card yang bulanan skillnya baru gitu nih. Jadi kayak penasaran ini apa skillnya gitu sih. Jadi aku nggak gacha di akun utama guys. Jadi emang akun utamaku itu sangat pemilih event. Kalau kalian ngikutin YouTubeku pasti apa ya, aku sering banget gacha di pendan guys di akun utama. Jadi pendannya lumayan bagus lah ya, nggak lengkap sih, cuma lumayan bagus. Oke, dapat clock. Dari tadi di spam clock ya, berarti skirt yang sekarang yang susah sih. Oke. Hairpin gampang banget hairpin. Ini kalau ada combine nanti aku habis ini kontennya mungkin konten combine di akun ini. Jadi biar nambah koleksi juga kan. Kalau combine tuh. Oke. Ada hairpin lagi. Gold. Mana nih? Dapat gold lagi. S pendant, gold lagi, diamond 50, aduh, scarf, gold, clock, lumayan sih clock. Kita cek, ini udah habis 5000 pas guys. Ini aku belum ambil cashback sama sekali dan udah dapat 6 scarf. Ternyata yang susah ini. Jadi kita bakal gacha dari sini caranya opahan, tapi sebelumnya kita ambil dulu semua apa card karakter item yang kita dapat. Kali aja ada nyangkut si rock tadi ya. Oke. Kita buka. Oke, berarti fix yang susah yang skirt. Kita gacha sisa 5000 lagi. Mega jackpot aja lah. Tadi di spam sih bagusnya. Pendant oke lah, pendant. Ya. Diamond cube middle 50.000 gold. Dapat clock lagi. Di tengah guys. Hairpin. Cashback nice. Cashback lagi, mantap. Hairpin oke, not bad sih. Bisa buat itu sih, bisa buat di combine nanti biar kita combine-nya banyak guys. Aduh, di paling kiri loh. Clock oke, okay. Gold, ayo, gold lagi, hairpin. Aduh, di kanan ada Evo Juna guys. Betul wis. Shopee Bridegem tuh masih bagus guys. Wis paling kanan, aduh, Diamond 70, Diamond 50, PCP 5, Diamond 1000, Hairpin, Juna Clock, oke. Okay. Wih, dapat Leonard. Leonard itu apa ya? Nggak apa lah aku Bradgem. Eh, dapat Clock, Gold. Ayo, Skirt. Aduh, Bridegem, hairpin ya. Cashback, oke, okay. Clock, hairpin, clock, oke, okay. Diamond cube, diamond 50 ya, cashback, oke, okay. Ini agak lama guys, soalnya kalau videoku lama itu berarti aku downnya banyak. Kalau event card itu jangan coba-coba kayak aku sih. Modal cuma 10.000 gacha. Kalau card itu pastikan modalnya di akun utama ya 15.000 diamond guys. Pastikan 15.000 diamond baru berani. Oke, dapat skirt 1. Yes, di spam lagi, mantap ya. Berarti kurang 2 lagi guys.
Ayo, dua lagi bisa yuk. Bisa, finally lo muncul lo itu materialnya. 1S aja gak apa-apa deh, 1S. Menginjak guys. Oke. Gold Diamond 70, ini cashback ya. Gold lagi. Jadi event jackpot festival ini, event yang biasanya itu event nambah gold guys. Kalian yang mungkin kurang-kurang gold, gacalah, pasti dapatnya gold di spam tuh. Oke, okay. Ayo dua lagi doang. Clock, oke, okay, nice. Buat combine guys. Kayaknya sih ada sih combine-nya. Ayo dua lagi. Clock. Aduh. Dapat gold, oke. Okay. Dapat hairpin. Clock. Ini sisa 1000 guys. Kurang satu doang ya. Oke, kita ambil dari sini. Iya kah? Tadi satu doang ya? Oh, gak salah. Oke, ya. Oh, kurang dua. Sorry, kurang dua kita. Oke, cashback. Ini tetap 50 ya. Oke, nice. Kurang satu berarti, guys. Yes, satu lagi yuk. Bisa yuk. Aduh, di kiri loh. Aku spam kanan terus sih. Soalnya dari tadi kanan yang sering keluar material. Oke, hairpin. Clock. Gold. Nih, ini event nambah gold sebenarnya, bukan event jackpot. 300.000 gold, wow. Dapat clock. 3 kali gacha lagi guys. Pendan. 1 kali lagi. Habis. Kita ambil cashbacknya guys. Kita ambil cashback. Ini dapat satu material. Oke, bukan skirt ya. Cashbacknya lumayan banyak sih, 1160 diamond. Oke, kita gacanya gimana kalau kita gacha irit aja 10-10 ya. Kita lihat seringan muncul di 10 atau 50. Iya benar. Atau 50 diamond. Oke, diamond 20. Diamond 10. Aduh, kenapa cashbacknya kecil-kecil gitu ya? aduh. Aduh, PCP 1 loh. Tadi di sebelah kiri. Aduh, kiri lagi. Terpin. Aduh, di tengah guys. Susah juga ya. Ini aku doang yang ngerasa jackpot itu malah kayak event yang gacanya tuh aneh itu loh guys. Kayak kita itu emang susah aneh gitu lah. Kayak dibuat-buat gak sih? Oke, okay. Aduh nggak ada lagi. Kenapa aku nggak sabaran ya? Aduh di tengah ada Evo Juna. Ayo GM, ayo. Dapat clock di tengah lagi guys. Aduh. Oke, okay, PCP 1. Aduh, kebanyakan PCP 1 guys di 10 diamond. Oke, okay. Gold. Gold lagi. PCP. Aduh, kenapa aku ngerasa nggak sabaran ya di sini ya? Dapatnya jelek-jelek sih. aduh. Oke, okay, kita coba barbar lagi guys. Soalnya aku gak sabaran dan gak banyak material muncul. Jadi kita gacha yang 50 lagi. Oke, okay, hairpin. Kurang satu doang dress guys. Tadi 500 sia-sia banget. Oke. Okay.
Okay, finally kita done event guys. Mantap. Yes, di bawah 10.000 diamond guys. Itu udah termasuk cashback. Kita ambil cashbacknya. Jadi cashbacknya 500. Berarti habisnya anggap aja 9.500 guys buat Evo Juna di akunku ini. Oke, kita ambil semua es butterfly 5 ya. Ini harus fokus guys. Kalau enggak kalian salah pencet kan bisa keambil Juna. Nah kan, hati-hati guys. Jadi benar-benar harus fokus di yang terakhir ini. Oke. Kita ambil Evo Juna ya. Nice. Oke, jadi habis 9.500 ya. Mungkin gitu aja videoku kali ini. Menurut kalian ini worth it buat dikejar atau enggak? Bisa komen di bawah. Terus apa lagi ya? Jangan lupa like, subscribe, komen dan see you, bye bye, love you all.